Hi guys, so hari ni anda bersama dengan saya, Aizat Zahar dalam Ala Dapur Bujang. Sebenarnya saya April ni. Sebab apa? Saya ada kicap. Eh, nak tahu sebab apa kita ada kicap hari ni? Sebab saya nak masak telur goreng kicap Ala Dapur Bujang. So bagi lelaki-lelaki bujang di luar sana, dalam banyak-banyak menu yang kita boleh masak sendiri adalah telur goreng kicap. Ini adalah menu yang paling senang untuk orang bujang kat luar sana. Okay guys, so bahan-bahan yang kita perlukan adalah kita perlukan telur, and of course kita perlukan kicap, kita perlukan bawang, perlukan minyak dan juga ikan bilis. So langkah yang pertama, kita kena panaskan dulu minyak. So then kita masukkan minyak. Then kita bolehlah masukkan telur. So tips untuk masukkan telur ni adalah masukkan saja, jangan usik. Kita letak telur tu, ya, jangan usik. Kita mandi dia ni lah. Okay guys, so langkah yang seterusnya adalah kita goreng ikan bilis dengan minyak yang sama kita goreng telur tadi. So bila ikan bilis ni dah garing, korang boleh berangkat dah dan letak kat dalam pinggan. Okay, next kita tumis bawang. Masukkan dengan minyak yang sama tadi. Masukkan, lepas tu kita tunggu dia goreng. Okay, so kita dah berangkat dah kita punya bawang ni. Lagi kat punya kawan. Dah selesai. Okay guys, ini adalah langkah yang terakhir di mana kita akan gabungkan, kita akan satukan ikan bilis dan bawang yang telah digoreng tadi di atas telur-telur yang kita dah goreng tadi. Okay, so jangan ni sikit-sikit. Okay, gabungkan dah tadi. Gabungkan dah tadi. Lepas tu, kita tuang dia kicap ke atas dia. Okay, so siaplah kita punya telur goreng berkicap Ala Dapur Bujang. Okay guys, so sampai sini sahaja episod kita untuk telur goreng masak kicap. Kalau korang ada apa-apa menu bujang yang nak share dengan saya, nak suruh saya masak, boleh komen dekat bawah ni. And jangan lupa like, share, comment and subscribe. Okay, jumpa lagi dalam episod yang akan datang dalam Ala Dapur Bujang. Bye. Dengan minyak yang sama tadi, kita masukkan. Okay, kat atas pinggan. Kat itu kan. Korang boleh goreng sebanyak mana yang korang nak. Mendidih minyak ni dah panas. Oh ya Allah.